Yang berbasis online itu untuk mencari jodoh atau sebagainya gitu, itu apa aja gitu ya Bu ya, bisa dijelaskan? Terima kasih Bu, pertanyaannya menarik sekali. Tentu saja ketika kita bicara manfaatan atau segi kelemahan dari itu, ketika kita ketemu dengan orang itu, ternyata orang itu berbeda sekali dengan apa yang tampil di aplikasi yang sebelumnya sudah pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin identitas itulah yang menjadi perlu diperhatikan secara khusus, karena kita nggak pernah tahu secara spesifik orang ini seperti apa, bicara seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan saja. Terima kasih. Identitas. Terima kasih. Jelas sekali.